1996, Ibu Haja Masura mendirikan Bastatur, Biro Travel Umum. Semenjak banyak sekali kasus penipuan terkait perjalanan umroh, maka pada tahun 2012 berdirilah PT Rabani Semesta Utama dan disahkan Kementerian Hukum dan HAM tanggal 17 April 2013. Alhamdulillah atas izin Allah, Rabani diamanahkan jamaah umroh yang selalu bertambah tiap tahunnya. Hingga hari ini, kurang lebih 2.000 jamaah berangkat bersama kami dan memberangkatkan 100% jamaah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. PT Rabani Semesta Utama, selaku penyelenggara umroh dan wisata muslim yang berbasis di Bandung, senantiasa berupaya memberikan pelayanan maksimal bagi tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami menyajikan paket umroh yang disesuaikan dengan kemampuan Anda, namun dengan fasilitas yang maksimal. Paket yang kami sediakan diantaranya umroh reguler, program umroh plus, dan program wisata muslim. Paket umroh reguler, yaitu program perjalanan umroh. Hari pertama, kita akan berangkat dari Jakarta menuju Jeddah dan Madinah. Berangkat menuju Bandara Cengkareng, tiba di Bandara Pembekalan dan Pembagian Paspor, dilanjutkan penerbangan menuju Jeddah. Landing di King Abdul Aziz Airport Jeddah, dengan fasilitas bus AC menuju Madinah. Hari kedua di Madinah, kita akan melakukan tur sekitar Masjid Nabawi. Setelah ziarah di Raudah, dilanjutkan ziarah ke makam Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar bin Khattab, kemudian di makam Baqi. Hari ketiga di Madinah, dilanjutkan tur ziarah mengunjungi beberapa lokasi bersejarah, diantaranya Masjid Quba, Kiblatain, Jabal Uhud, Jabal Rumat, Kebun Kurma, dan Handak. Pada saat menuju Mekah, kita singgah di Masjid Bir Ali, untuk kemudian menuju Masjidil Haram untuk memulai umroh pertama. Hari kelima di Mekah, laksanakan tawaf sunnah, tilawah Al-Quran, muhasabah, qiyamul lail di Masjidil Haram. Hari keenam di Mekah, dilanjutkan tur ziarah sekitar kota Mekah, diantaranya mengunjungi Mala, Jabal Sur, Jabal Rahmah, Padang Arafah. Muzdalifah, Mina dan Masjid Cirona. Hari ketujuh di Mekah, memperbanyak ibadah di Masjidil Haram dengan melakukan qiyamul lail, tawaf sunnah, membaca Al-Quran. Pada sholat asar akan diadakan tausiah yang akan dibimbing oleh ustadz pembimbing di Masjidil Haram. Hari ke-8 di Mekah menuju Jeddah. Setelah sholat subuh dan melakukan tawaf wada, kembali ke hotel untuk persiapan check out hotel dan dilanjutkan perjalanan menuju Jeddah untuk melakukan city tour Jeddah.
Hari ke-9 tiba di Jakarta, di Bandara Soekarno-Hatta. Berikutnya ada program Umroh Plus. Program ini, di samping melaksanakan paket umroh dan ziarah reguler, juga ada program paket plus. Yang pertama, Umroh Plus Turki. Kami akan mengajak Anda mengunjungi Masjid Sulaiman, Istana Topkapi Palace, Dom Boskwi, Hagia Sophia, Hipprodom, Masjid Ayub Al-Ansari, Ottoman Monument, dan Bayezid Health Complex. Umroh Plus Al-Aqsa. Mengunjungi Old City, Masjid Al-Aqsa, Makam Nabi Shu'aib, Makam Nabi Musa, Makam Nabi Daud, Makam Nabi Ishak, Makam Siti Sarah, Makam Salman Al-Farisi, Gua Kahfi, dan lain-lain. Umroh Plus Kairo. Menyaksikan keindahan Mesir kuno, piramid, Sphinx, dan mengunjungi kota Alexandria. Selain itu, Anda akan menyaksikan peninggalan-peninggalan Islam di Mesir, juga berziarah ke makam para imam dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umroh plus 6 negara Eropa. Anda akan mengelilingi kota-kota cantik di benua Eropa. Merasakan salju abadi di MT Titli, Swiss. Diakhiri dengan berumroh di Tanah Suci. Umroh plus Spanyol, Maroko, dan Dubai. Selama perjalanan, kita akan mengunjungi Istana Alhambra di Granada, Spanyol, Andalusia dan Mesquita di Cordoba, juga menyusuri jejak Islam di Casablanca dan Rabat di Maroko. Tambah lagi, umroh plus ini mengunjungi juga Dubai dan keliaran padang pasirnya. Diakhiri dengan berumroh di Tanah Suci. Berikutnya ada program wisata muslim. Program wisata muslim Rabani Tour dan Travel hadir dipersembahkan bagi Anda yang merencanakan perjalanan domestik maupun internasional, baik individu, keluarga, ataupun institusi. Program ini dirancangkan terutama bagi umat muslim yang senantiasa menginginkan setiap perjalanan memiliki hikmah dan terjaga kehalalan makanannya. Tujuan wisata yang kami layani yaitu paket wisata muslim ke Spanyol dan Maroko, paket wisata muslim ke Turki, paket wisata muslim ke Al-Aqsa dan Petra, paket wisata muslim ke Eropa, paket wisata muslim ke Dubai, paket wisata muslim ke Kairo. Bagi kamu yang masih muda dan ingin melakukan bimbingan umroh,
kami menyediakan program Rabaniyat Umroh. Dengan fasilitas yang kami tawarkan, pembimbing inspiratif dan bersahabat, program yang dikemas sangat menarik, beserta pemuda umur di bawah 40 tahun, gratis pembimbing umroh, gratis buku pembinaan, gratis belajar baca Al-Quran, gratis change make 1 tahun, gratis training 6 bulan, diskon $50 untuk umroh berikutnya, dan tergabung dalam komunitas pengusaha muslim. Rabani semesta utama, Road Travel, sahabat Anda menuju Baitullah.